Hari pertama diberlakukannya larangan beroperasi truk non-sembako dan BBM Rabu siang, sejumlah truk angkutan barang masih terlihat melintas di Jalan Nasional Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Kurangnya sosialisasi membuat sebagian besar sopir truk belum mengetahui adanya kebijakan tersebut. Meski dilarang beroperasi mulai 30 Desember 2015 hingga 3 Januari 2016, truk-truk angkutan non-sembako masih terlihat di Jalan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Rabu siang. Sejumlah truk barang milik berbagai perusahaan masih melintas tanpa adanya tindakan dari aparat kepolisian. Truk dan kontainer masih bebas melintas di jalan raya. Keberatan juga sih. Keberatannya kenapa? Ya karena pengennya bebas aja lah. Di hari pertama larangan beroperasi truk ini masih banyak yang belum mengetahui sehingga belum dilakukan tindakan tilang. Alhamdulillah sebagian besar sudah pernah tahu, cuman ada sebagian yang belum tahu itu karena dari perjalanan jauh dan juga yang mungkin belum nonton TV. Tapi kita kasih tahu himbauan agar mereka begitu masuk garasi tidak keluar lagi. Nanti hari Senin baru mereka bisa keluar lagi. Polisi akan menilang truk-truk non-sembako dan BBM yang masih beroperasi selama libur tahun baru. Jimmy Martino melaporkan untuk NEM.